Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wa syukru lillah. Thumma syukru lillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa syukru lillahi haqqa syukrih. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan Ibu Haja Iriana Jokowi. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga negara yang berhadir, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Dr. Andus Lukman Saifuddin. Sayang beliau tidak disertai oleh istri tercinta, padahal istrinya adalah anggota Aisyah. Dan juga para menteri anggota Kabinet Kerja yang berhadir, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, excellencies, ambassadors of foreign countries, Haddatul Mukarramin, Ashabul Fadila As-Sufara Lidwalil Syakiqah Wadwalil Islamiyah. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limbu SH MSI MH, beserta Ibu, saya lupa namanya tadi, beliau adalah putra terlahir dari kandungan Ibunda Aisyah. Para pejabat pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Para tamu-tamu kehormatan Muhammadiyah, baik dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari 16 negara maupun organisasi-organisasi saudara Muhammadiyah, sister organizations yang memilih nama Muhammadiyah, yang walaupun tidak memiliki hubungan organisatoris dan struktural dengan Muhammadiyah di Indonesia, tetapi mengembangkan paham keagamaan yang sama, strategi perjuangan yang sama, dan bahkan logo yang sama, yang alhamdulillah sudah berdiri di 6 negara: Singapura, Muhammadiyah Malaysia, Muhammadiyah Thailand, Muhammadiyah Kamboja, Muhammadiyah Vietnam, dan terakhir Muhammadiyah Mauritius. Begitu pula yang saya hormati para tamu-tamu kehormatan lain dari organisasi-organisasi Islam dan non-Islam, termasuk delegasi dari Community of Sant'Egidio, ormas Katolik berpengaruh di dunia yang berpusat di Roma, yang juga hadir bersama kita. Para peserta muktamar, pimpinan dan mujahid dakwah pencerahan Muhammadiyah, baik tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan juga pimpinan Aisyah dan ortom-ortom Muhammadiyah lainnya. Ringkasnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.